pacah bela ya. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo Tribuners, selamat sore Tribuners. Jadi pada sore hari ini ada satu unit mobil warna silver tertabrak kereta api di perlintasan sebidang. Ini kun satu unit mobil tertabrak kereta. Ini di depan Linggarjati, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini persimpangannya. Dan seperti inilah kondisi mobilnya. Di satu unit mobil, ini bagian depannya rusak ya. Rusak cukup parah. Satu unit mobil warna silver tertabrak kereta api. Ini berlokasi di dekat depan Linggarjati, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Diperkirakan kejadian terjadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat tadi. Dia ada satu unit mobil tertabrak kereta api. Pecah bela ya, Pak. Ini. Enggak kacau. Lain enggak, Pak. Enggak. Bersih kan ya? Bersih kan ya? Pak. Iya, Pak. Pak. Seperti inilah kondisinya Tribuners. Satu unit mobil warna silver tertabrak kereta api di dekat Linggarjati ya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Ini merupakan Jalan Hadinegoro,